Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch dengan saya Dharma. Kali ini saya akan mereview 3 jam tangan automatic green dial. Apa saja? Mari kita lihat. Nah, yang pertama di sini kita memiliki Spinnaker dengan kode SP503906. Jam tangan ini memiliki case berwarna gold, dipadukan dengan bezel berwarna hitam dan dibalut dengan strap kulit berwarna hijau. Jam tangan ini memiliki diameter sebesar 41,5 mm dengan ketebalan 16 mm. Untuk kacanya sendiri, jam tangan ini menggunakan mineral crystal glass dan untuk movementnya menggunakan Japan Automatic Movement. Jam tangan ini memiliki water resistance sebesar 200 meter. Yang kedua, di sini kita memiliki Seiko 5 dengan kode SRPB13K1. Jam tangan ini memiliki case dan strap berbahan stainless steel dan memiliki diameter 44 mm dengan ketebalan 13 mm. Jam tangan ini menggunakan kaca berbahan hardlake kristal dan menggunakan movement Japan Automatic Movement dengan kaliber 4R36. Untuk water resistornya, jam tangan ini sebesar 100 meter. Nah, yang terakhir, di sini kita memiliki Orient dengan kode FAC08002F. Memiliki case berwarna gold, dibalut dengan strap kulit berwarna coklat dengan gaya yang sangat klasik. Jam tangan ini memiliki diameter 41 mm dengan ketebalan 11,8 mm. Untuk kacanya, jam tangan ini menggunakan bahan mineral crystal glass. Dan untuk movementnya menggunakan mechanical movement dengan kaliber F67. Dan untuk water resistance-nya sebesar 30 meter. Untuk kalian yang ingin tahu harga dari jam tangan ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, itu dia video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.